Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak buat review tentang satu ais krim ni. Okay, actually ais krim ni dah lama dah keluar, tapi aku baru berkesempatan nak cuba. Okay, nak cuba sebab dia selalu sold out je dekat 7-Eleven. So jom. Okay, so kita nak try ice cream durian mochi. Ha, ni dia. Sebenarnya aku dah lama tu nak beli, tapi memang ice cream ni asyik habis je. So kita ni, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bau durian dia. Ya Allah, comel je. Packing dia besar. Ni kurang. Tapak tangan aku je. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaga dia, dia ada 84 kcl. Eh, sedap lah tu. Patutlah orang gila beli benda ni. Dibuat dengan 100% puri durian. Sedap guys. Eh, rugi lah kalau korang tak cuba. Kalau korang dah cuba, eh balik. Korang boleh komen kat bawah. Betul ke sedap? Tapi pada aku sedap lah. Aku bagi 5/5. Terus main beli dua. Sebab aku nak tahu apa yang sedap sangat kan. So aku beli dua lah. Aku kan tamak. Tamak eh. Dia brand Walls tau. Tapi ada orang bagi tahu aku ada brand lain yang sama lah. Ha, tengok dia besar tapak tangan aku je. Ha, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang cakap. Aku dengar lah orang baca. Aku dengar lah orang baca. Aku baca lah orang komen dekat video orang lain. Dia macam pulut. Mochi ni makanan apa? Jepun ke Korea? Sedap weh. Lembut, lemak. Serius. Kau kena try, okay? Dia kenyal-kenyal. Cuba tengok durian dia. Uish. Aku tak pasti kalau kat tempat lain dia jual kat mana. Tapi dekat tempat aku ni jual kat 7E je. So masa dia mula-mula keluar, memang sold out lah.
habis jadi manjang. Jadinya aku tak dapat beli. So baru sekarang dapat rasa. Itu pun sempat dah habis PKPB. Jadinya kalau korang berminat durian, aku cadangkan untuk korang beli. Tapi korang tak adalah rasa durian tu macam banyak sangat, sebab dia macam tak tahulah dia ada campur bahan lain tak dekat durian tu. Tapi so far sedap. So korang boleh try. Okay, terima kasih sebab menonton.